semua, di video ini kita mau tunjukin gimana caranya set alarm pada Nonin 9600. Pertama, kita nyalakan dulu unitnya. Perhatikan display akan muncul kode PS_DFL. Ini berarti unit dalam posisi patient mode atau terkunci. Kita harus buka dulu kuncinya. Tekan set alarm dan set waktu secara bersamaan sampai muncul angka 1 di layar. Kalau sudah muncul, segera tekan tombol volume. Angka 1 akan berubah menjadi angka 0. Nah, ini berarti unit sudah terbuka. Kita tinggal set alarmnya. Tekan tombol set alarm 1 kali untuk mengatur batas atas SPO2. Tekan tombol set alarm 2 kali mengatur batas bawah SPO2. Tekan tombol set alarm 3 kali mengatur batas atas heart rate. Tekan tombol set alarm 4 kali untuk mengatur batas bawah heart rate. Untuk pengaturan, tekan plus atau minus. Setelah selesai, tekan tombol set alarm sampai muncul strip. Alarm sudah terset. Kita kunci lagi unitnya, menekan tombol set alarm dan set waktu secara bersamaan sampai muncul 0, dan segera tekan tombol volume hingga berubah menjadi angka 1. Unit sudah terkunci kembali dan siap digunakan. Terima kasih telah menyaksikan.